Om Sasyastu, sahabat Bali Taman Sekar, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Selamat berjumpa di channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Sahabat sekalian, pada saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah pada tanggal 31 Maret yang lalu, Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, tidak mencantumkan mega proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi sebagai salah satu capaian pembangunan Bali di tahun 2021. Pada saat itu, Pak Gubernur menyampaikan 9 proyek, termasuk beberapa di antaranya adalah mega proyek dengan total nilai investasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu 13,688 triliun. Adapun kesembilan proyek itu tidak mencantumkan jalan tol Gilimanuk Mengwi. Yang dicantumkan adalah pertama proyek pelindungan kawasan Suci Besakih, kedua tentang kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, yang ketiga tentang shortcut Singaraja Mengwi Tani, kemudian ada perbaikan kapten dipte gelanggang olahraga di Gianyar, ada pasar Sukawati, kemudian ada bendungan Sanda dan maksud kami bendungan Sidan di Badung, kemudian ada bendungan Tamblang di Buleleng, ada juga Bali Marine Hub di Benoa, dan satu lagi adalah segitiga pelabuhan yang menghubungkan Denpasar, Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Di antara 9 proyek tersebut, ada 3 proyek yang nilainya sangat besar, yakni pertama tentang Marine Hub di Benoa dengan 6,1 triliun. Kemudian yang kedua adalah kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung dengan nilai 2,5 triliun. Dan yang ketiga adalah shortcut Singaraja Mengwi Tani yang nilainya mendekati 1 triliun. Namun sahabat, ketika menyampaikan publikasi pada saat pembukaan Bali Digital Festival, Bapak Gubernur menyebut proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi sebagai salah satu capaian pemerintah Provinsi Bali di tahun 2021. Berikut kita saksikan tayangannya. Thank you.
Jangan lupa sahabat untuk senantiasa mendukung channel ini dengan subscribe sekarang juga. Kemudian bunyikan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terkini yang kami dapatkan, yang kami share di channel ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat. Kami akhiri dengan Paramba Santi. Om Santi, 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 Om.